semuanya, saat ini sekarang kita sedang refreshing jalan-jalan ke hutan di kota sebelah yang pasti lokasinya tidak jauh dari Budapest. Seperti biasa, weekend kita itu kalau kita menghabiskan waktu di luar, jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di hutan. Untuk situasinya sekarang becek banget, jadi harus ekstra hati-hati. Dan di hutan ini ada sungai kecilnya, dan makanya sekarang kita akan mengeksplor sungai ini. Dikarenakan sejak kemarin itu musim hujan beberapa waktu ya, dan tadi pagi juga hujan, dan hasilnya di hutan ini areanya sedikit becek. Jadi rutenya ini, treknya yang kita laluin ini sangat-sangat berlumpur. Jadi seperti ini nih contohnya nih, untuk menyeberangi sungai. Jadi benar-benar harus hati-hati kalau nggak mau basah sepatunya. Saat ini tantangan terbesar kita membawa Adam ke hutan dalam situasi gerimis seperti ini, apalagi saat bapaknya Adam menggendong dan harus menyeberangi sungai serta bebatuan yang licin, banyaknya lumpur, itu kerasa banget ya. Dan Adam juga sudah tidak enteng lagi dengan baju-baju winter yang dipakainya serta sepatunya itu, jadi ekstra banget ya untuk gendong Adam. Tapi ini bukan masalah bagi kita. Kecintaan kita kepada alam tidak menyurutkan semangat kami untuk menelusuri hutan di samping sungai ini. Setelah sampai di sini, mendengarkan gemercik aliran air sungai, melihat pepohonan yang saat ini tidak memiliki daun, dengan daun-daun kering yang berserakan di bawah, serta kicauan burung, ditambah rintik gerimis hujan, rasanya tidak sebanding dengan kelelahan kami. Jadi kita sangat mensyukuri setiap momen saat kita berkunjung ke hutan. Baiklah, sekarang mari kita mengeksplor jejak langkah saya saat di hutan ini. Selamat menikmati. Seperti yang kalian lihat, di area ini selain adanya sungai serta pepohonan, dan tepat di atas saya ini ada bukit batu yang segera akan saya telusuri lebih dekat ya, batu-batunya yuk kita lihat.
Jadi di lokasi ini selain merupakan perbukitan dengan banyaknya pohon serta sungai kecil, di sini pun terdapat beberapa batu seperti bekas gua ya. Jadi mungkin sejarahnya beberapa juta tahun yang lalu itu Hungaria itu merupakan suatu daerah yang memiliki banyak volcano dan bisa jadi ini merupakan sisa-sisa dari letusan dan ini cave-cave-nya ya. Jadi seperti ini, jadi bukit batu. Tapi bukit batu ini, batu-batu ini biasanya ada di bawah laut. Banget ya, jadi jalan-jalan ke hutan aja meskipun sebentar dan ngelihat pohon-pohon terus suara sungai itu tuh kayaknya benar-benar bisa merelaksasikan pikiran. Sekarang kita berjalan menuju pulang, on the way home, dan Adamnya sudah ngantuk. Halo, baby. Oh, Adamnya udah ngantuk. Dan Adam sekarang sudah tidur. Sudah lihat forest ya, capek dia.